Halo Kenapa Om, masih di sini? motor Om, aja. Omnya Apa? motornya berasap kah? Iya Om. Kantong berapa Om Om ya? enam tiga delapan. Tuh. Wah, makasih ya Om. Oke. Gratis nih Om. Pakai aja udah. Ya udah taksi gitu. Kenapa? Taksi pakai ini. Jadi taksi ya, warnanya udah Iya. pas ya. Mm-mm. Bang, ada ini nggak bang jual Apa? peluru bang? Peluru? Buat apa tuh? Iya. Buat ini mainan. Abangnya emang ada mainan? Apa? Emang abangnya ada mainan? Ada sih. Dari mana? Dikasih. Dari? Dikasih ada dari temen sih. Kalau peluru aku nggak jual. Oh nggak jual. Ada, cuman aku Mbak, nggak jual. saya bayarnya bang, berapa bang? Ini kosongan nih. Nggak jual aku kalau peluru. Kemarin udah buat nembak-nembak burung di sana tuh. Nembak burung sama nembak orang beda loh. Nembak burung bang, nggak buat nembak orang, saya mah gila, ngeri bang. Iya, 3 hari punya mainan kan, bingung kan? Nggak ada Mainan jual bang. mainannya apa emang? Mainannya ini doang sih bang. Apa elang? Iya. Kamu bayarin berapa emang kalau aku ada peluru? Nggak tahu bang, saya nggak tahu pasarannya sih. Kau buka harga aja. Bingung bang. Takut nah ini kemurahan lagi nanti abang aja biasa Iya, kalau misalnya kalau kayak di misalkan pasaran gitu berapa kalau gitu. kalau misalkan kemurahan aku nego balik gitu aja. Jangan bang, abang aja coba kasih harga bang. Kau kasih tahu dulu itu dari siapa, baru ku kasih. Dari Kalau teman bang. enggak ku kasih. Aduh, gimana ya? Dari itu Bu Titin. Siapa Bu Titin, cewek? Itu supir taksi ya. Dia warga-warga udah lama banget sih saya dari awal di kota di sini. Jadi kemarin dia kan bayarin mobil saya impor. Terus habis itu saya bilang, "Bu, ada ini gak, Bu? Jadi Ibu bayarnya berapa sama tuker mainan gitu kan?" Terus habis itu dikasih ini sama uang kemarin. Gimana, Bang? Ya boleh-boleh sih kalau mau. Cuman kau kasih harga. Aduh, bingung, Bang. Ini kau bawa sekarang ininya, mainannya. Ada sih. Di kantong kau. Ada. Astaga. Ini abangnya kan pasti bisa geledah nih, jangan diambil Enggak, ya, enggak, Bang ya. enggak. Aku nggak bisa geledah. Masa sih? Nggak bisa, nggak bisa. Kau buka harga aja berapa gitu. Aduh, bingung, Bang. Bener-bener nggak tahu pasaran. Gini, Kemarin. kau sesuaiin sama uangmu. Aduh, uang saya sih di ATM sih sisa 100.000 ya, paling 120 lah. Buat makan, buat apa bang? Sisanya. Ini makananku aja habis sisa minum. Ya makanya, mending itu barang. Kau taruh dulu. Baru nanti, kalau uang kau udah lebih, baru beli. Berapa-berapa bang? Coba sebut aja deh, sebut berapa. Ya pasaran gitu deh. Saya biar nanti kalau misalnya next beli sama orang gitu, abang kan pasti tahu pasarannya gitu kan, biar nggak ini bang, biar tahu aja gitu. Abangnya baru 3 hari sih di kota, aku agak ragu kalau mau ngasih. Kenapa bang? Iya, itu dikasih secara percuma, ya kan? Terus belum tentu ntar abang kalau misalkan ini, kalau misalkan ketangkap polisi, aku yang dicepuin. Enggak lah, ya aman kan, bang. Mana ada yang tahu? Iya bener sih. Iya kan? Nah. Ya udah kau kumpulin aja 35 atau 40 ribu. Ya udah dah, saya bayar deh 35 ya. Ya udah, cuman adanya di rumah barangnya. Nggak Terus di sini. Gimana nih? Ya kalau mau ke rumah esok. Ya udah, ayo deh. Sekalian nanti mampir ATM dulu ya. Kau tunggu di ini aja, kau tunggu di ketemuan di mana? Ketemuan di mana? Ketemuan di koordinat 7303. 7303 tuh di daerah mana ya? Perumnas, Perumnas. Oh, di bawah situ Perumnas ya? Iya, 7303. Oke, ya, boleh. Udah. Oke, ayo bang, hati-hati bang. Begal kah guys? Kita begal kah dia? Kita begal kah? Warga 3 hari bro. Gila anjir.
pom bensin anjing. Gak sekalian bawa sniper. Enggak anjing. Tuh. Wih, oke, okay, siap. Thank you ya bang ya. Oke. Okay. Itu satu kayak gitu isi berapa sih bang pelurunya? 36. Oh 36 ya. Bisa bawa sampai 5 ya? Bisa. Abang ada mainan mau dijual bang? Ada mainan mau dijual gak? Ya katanya uang gue tinggal 100 ribu. Ya gak akan bisa lah. Berapa sih kayak gitu kalau Uzi? Mahal. Berapa? Uzi 300. Ya boleh deh bang, ada gak? Katanya kau udah gak ada uang. Ada, bisa di ini. Sim, salabim. Uzi mikro. Iya. Boleh gak? Ada kalau mikro. Adanya apa aja yang selain handgun gini sih? Banyak aku mah senjata-senjata mah. Pengen sih nyari Uzi yang gak terlalu gede yang biar ini ketutup tas gitu. Kemarin sih saya pas itu si Butitin juga disuruh pilih, dibilang katanya suruh pilih AK-47, terus habis itu dia ada apa lagi ya? Buset, AK-47 gede banget. Kamu warga baru 3 hari tapi kok udah tahu gini-ginian? Tahu dari siapa? Ya, banyak bergaul, Bang. Aku ada satu senjata, cuman harganya dibilang sangat mahal ya. Berapa tuh sangat mahal ya? Gak tahu sih. Kok gak tahu? Gak tahu anjing. Ya pokoknya di atas 5 lah. Di atas 500? 5 juta. Buset, senjata apaan tuh? Ya banyak lah. Oh. Pengen sih nyari Uzi bang, atau ada temen gak bang yang jual bang? Gak ada aku. Atau saya bayarin 3,5 juga gak apa-apa deh. Gak ada aku. Ada apa lagi yang kecil-kecil ya bang ya? Kalau gak kamu tanya-tanya aja, beli senjata dari selain mana? Selain pistol gitu yang kayak Uzi gitu. Kalau emang bener mau nyari kerjaan. Itu kau dia beli? Nah di mana? Kenapa? Di 7303 bang Ji. Kau dia beli? Tuker tambah sih sama mobil. Kenapa kan dia? Tadi saya cerita. Sebentar, kenapa bang Ji? Kalau gue kesini aja tanya. Iya. Walah. Di pom tadi. Iya. Wih, dia? Astaga. Di rumah sana. Kok masih di sana? Masih. Kenapa astaga? Di sana ya. Itu pelurunya kalau mau reload harus taruh di tangan dulu senjatanya ya? Iyalah. Astaga. Pantesan, Cok, enggak ke-reload lagi. Asuransi. Ya, asuransi keliling ke garasi perumnas saya kali, Bang Ji. Oh, boleh, yuk. Garasi perumnas saya, Bang. Mau ada asuransi soalnya. Dongo bet dongo anjing, Di. Reload anjing. Kau tahu dia bawa teaser loh, biarin aja emang kenapa ya. Iya warga baru asli ini mah. Dia pake klip cuman senjatanya gak di tangan bang Ji. Oh iya lah. Di sana. Masukin garasi sebelah sana. Udah berasap lagi nih, masih bisa masuk kayaknya. Udah gak bisa ya? Gak bisa. Nih, mau beli Uzi katanya. Buset. Dia. Mau beli Uzi dia katanya. Dia ngisi peluru, teman senjatanya ada di tangan.
gak keisi lah. Tuh kalau mau beli Uzi tuh coba tuh tanya. Kenapa kenapa? Tuh kalau mau beli Uzi coba tanyain nih. Halo bang. Ya mas. Jadi tadi gak keisi pelurunya? Gak keisi, gak apa-apa nanti aja lah. Buang-buang aja. Kenapa mas? Dia nyari Uzi ini, nyari Uzi. Terus tadi ngisi apa? Ini peluru tadi lupa taruh di tangan, senjatanya saya nggak tahu. Kamu udah punya senjata apa? Kenapa? Beli dari mana? Dikasih sih. Sama? Sama ini kemarin tukar tambah mobil kemarin dibayar pakai itu sama pakai uang sih. Yang bener kamu. Serius? Siapa orangnya? Butitin. Butitin? Iya, yang supir taksi yang rambutnya pink itu. Iya, taksi. Cepat. Iya, banyak tuh mainannya tuh. Kemarin ditawarin AK, cuman gede banget. Wow, anjing! Wow. Berapa lama kamu di kota? 3 hari, bang. 3 hari? Iya. Terus itu dapat senjatanya kapan? Kemarin kah? Atau kapan? Kemarin. Tadinya tuh dikasih ular, terus habis itu taruh di bagasi, iseng kan, terus masuk masukin garasi mobilnya hilang. Terus sama Bu, saya email si Bu Titin, "Bu, ini hilang senjatanya gara-gara saya masukin bagasi, terus masukin garasi." Saya ganti ini. Astaga. Titin taksi kah? Iya, taksi dia. Yang rambutnya pink itu dia terkenal lah, sering-sering bantu warga baru dia. Oh. Ngasih pistol gitu. Iya, bantunya ngasih pistol ya. Enggak, kemarin saya kan tuker ini sama tuker apa? Tuker mobil. Kemarin saya menang lelang mobil kan yang pertanda lelang. Terus menang Sultan RS, dia bilang saya bayarin lah sini. Saya bilang tuker mainan juga bisa enggak, Bu? Gitu. Jadi sisanya bayar cash aja. Boleh. Jadi kamu yang mau tuker mainan. Iya, saya minta. Enggak, pertanyaanku kau 3 hari tahu ada mainan itu dari siapa? Kenapa? Tahu ada mainan itu dari siapa? Kau kan baru 3 nonton, hari ini. Nonton vlog. Astagfirullah. Astaga. Oh, nonton vlog siapa? Aduh, siapa tuh itu sering ngerampok bank juga tuh di sini nih. Astaga. Ngumpulnya sih pada sering di sini nih, siapa ya namanya, lupa tuh nama vlognya. Oh, ngumpulnya di sini. Mas. Iya, pada suruh ngumpulnya di sini. Mas. Iya. Enggak boleh gitu, Mas. Apa mending tuh? Mending itu mainan saya beli, ya. Saya beli aja. Udah, kamu enggak usah megang-megang begituan dulu. Ya. Kenapa tuh, Bang? Soalnya astagfirullah. Mohon maaf nih. Mulutmu kasar tadi. Jangan, enggak boleh begitu bahasanya. Oh iya, maaf. Bahasanya ya. Nah itu mainan sini aku beli aja. Aku duitin sini. Aduh, berapa ya bang ya? Udah 200 ini. Aduh, kemarin potongnya 500 sih, sayang juga ya. Kagak tahu harga sih kemarin sih soalnya. Makanya, kamu jangan gitu. Enggak, okay. Maksudnya, okay, maksudnya maaf, lebih maaf. Jangan apa-apa tuh taunya dari vlog. Lebih baca undang-undang aja. Udah, aku beli sini senjatanya. Kamu jangan ulangin lagi, tapi kamu kerja dulu aja di shutter, baca-baca undang-undang, okay? Okay, mas. Lagian kamu juga ya? Lagian kamu juga buat apa? Bawa pistol? Bawa jaga-jaga sih. Baru 3 hari di kota. Mental tuh. Okay. Ini aku beli. Naikin lah bang. Gak ada duit ya. Nih saya bang. Emang segitu harganya mas. Udah 200 ini. Naikin lah bang. Udah gak ada duit lagi, baru tadi beli peluru tuh. Loh ya iya kan gini, kan tadi kau tanya kan Uzi berapa. Aku bilang 350 kan. Ya berarti kalau ini kan di bawahnya Uzi. Bener sih. Nah, daripada aku ambil sendiri mas, mending dulu. Waduh, jangan dong. Ya maksudnya mending kerja dulu di snacker, jangan dulu megang-megang beginilah, ngeri mas. Astagfirullah. Udah saya kerja sih.
ya lebih dibaca aja undang-undangnya, undang-undang kotanya. Siap, siap, siap. Nah, ini sini, saya beli aja. Daripada diambil paksa nanti, Mas. Bentar ya. Nggak usah aja ikutin. Aduh, penyakit dah malah. Salah, salah. Nih, kau dengar, daripada diambil paksa aku harus ngeluarin kayak beginian. Lo udah beli aja tuh. Ini kasih kau. Limaan. Astaghfirullah. Gua yang pusing. Nama siapa nih namanya nih? Saya Ji, Mas. Siapa? Ji. Oh, Ji. Oke. Ji Kevin, oke. Ya, Antoni ya, Mas ya. Ya, jangan diulang lagi ya yang gitu ya. Siap. Waduh, mau kemana lagi nih ya, kagak ada kendaraan lagi. Ayo, aku antar, mau kemana kamu? Ke asuransi sih paling sih. Yaudah, ayo aku antar. Astaga tuy, gue ngeliat orang kayak gini men. Itu asuransinya. Tuy, gue ngeliat orang kayak gini mental tuy. Baca vlog tuh. Tahu sendadasnya, itu kok. Gimana ya, itu gue tekan sampai dia harus ngomong kayak gitu, tuh gue tekan. Saya gue tahu ini orang-orang kayak gini tuh pasti nontonnya vlog anjing. Ada bolongan ya di masker gue slow. Ini orang-orang kayak gini nontonnya pasti vlog, cok. Makanya aku tekan. Itu kau tahu sampai aku tekan kan kau tahu di kota ini ada senjata tuh dari siapa kan? Sampai aku tekan kayak gitu anjir. Nonton vlog anjir. Jeez.